jatuh tuh langsung saya baca ayat kursi, pokoknya pokok sampai habisan baca itu langsung dia mulai agak tenang kan. Dia pun kayaknya megang saya agak gemetar, agak takut dari suara dia. Dia tuh ngancam pun agak-agak takut gak kelihatannya gitu lah. Oh, pakai jaket putih ya. Untungnya pintu kamar kan saya itu kan mau dikurung di kamar nih, udah kutik-kutik kunci aja, dikira terkunci, dia tidak tahu kunci kamar saya rusak. Dia keluar langsung saya pun lari minta tolong. Tengok dia yang keluar lalu. Itu lah, kalau saya sempat dikunci di kamar, HP kan ada di kamar kan ditaruh di kamar itu. Tidak, saya tidak ada, tidak cepat kayak gini orang ramainya. Bisu-bisu entah nunggu suami pulang kali. Ya tinggal mbak Isola, anu ayo sholat. Belum keluar dari kamar kamarnya. Dia bilang udah cucu, dia bilang sekali tunggu buka pintu, tidak ada game dia nang. Oh, ada gedor rumah, Bu? Enggak gedor rumah, itu kali ada orang lewat gitu loh, Pak, nanya. Saya bangunkan Pak D itu. Aku baru tidur, bini itu belum tidur. Enggak, mungkin lewat itu karena udah kunci Pak punya dia itu. Depannya kan udah jadi kunci. Masa sih dari jalan sisi Kamangaraja. Ya. Itu ke apa? Enggak ditutup tuh. Enggak. Pas tadi buka aku keluar, tadi buka seng. Orang banyak. Itu keluarnya enggak siapa kan dia lewat ke pintu sana. Pintu yang ada datangi. Ah, lewat sana. Kalau ada dia manjat lewat pagar, ada kasih hitam kan? Tidak ada. Berarti ada lari ke belakang enggak itu? Belakang, ada bekas kakinya. Ayo masih. Dua lubang masih. Jos. Yes. Komando latihan perampokan. Di sini sekir rapok dinaikkan. Yes. Acuin jempol dulu. Sukses besar. Woi. Sukses besar. Sukses besar. Oh, iya.